Nah, sekarang kita langsung aja praktekkan aja ya. Klik layer handwriting. Untuk pennya pakai yang itu. Oke, saya ulangin. Untuk bikin garis line-nya kepakai yang paling pinggir. Kemudian untuk size-nya nomor 2 ya. Dan untuk mengganti warna, kalian bisa klik yang ini, buletan ini. Pilih warna putih, kemudian cek klik panah. Sekarang kita langsung aja. Untuk yang pertama, saya mau kasih garis yang di pojok kemudian ke atas. Saya mau taruh di sini dulu, soalnya nanti bisa dipindah. Oke, kira-kira seperti ini. Sekarang kita mau pindah, taruh di bawah. Garisnya ini agak miring ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalian bisa bikin yang lebih bagus ya. Hanya buat contoh aja. Kemudian, saya mau bikin yang kedua, garis yang kedua dari atas ke bawah. Oke, sepertinya sudah bagus ini. Kemudian kita panjangin, panjangnya ya sama kayak backgroundnya, background fotonya yang kedua ya juga sama kita panjangin. Kemudian kasih animasi untuk yang line pertama yang kecil, klik in animation ya, klik draw by stroke. Untuk detiknya ini saya pilih yang 3. Oke, kemudian yang kedua ini kasih in animation juga, cuman yang ini pilih yang wipe up. Detiknya saya pilih 32. Oh, seperti ini. Nah, sekarang kita mau tes, kemudian kita nanti mau ada bagian yang mau dipotong ya, jadi biar bisa geraknya nanti bisa beratur, lebih beraturan. Kita coba dulu ya. Nah, di bagian ini ya. Nah, di bagian ini menit kedua 12 detik. Untuk bagian handwriting yang kedua, kita bisa trim atau dipotong. Trim to left of playhead. Nah, seperti ini. Sekarang kita bisa play lagi. Oke, hasilnya cantik kan? Oke, setelah ini kalian bisa tambahkan yang lain. Di sini saya tambahkan stopwatch. Kalian bisa lihat dan posisinya nyambung ya, dari line-nya habis kemudian muncul stopwatch. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Jangan lupa untuk dicoba dan sampai jumpa.